Halo guys, jumpa lagi dengan TGK Sports. Kita akan informasikan hasil-hasil dan jadwal Piala Eropa Euro 2024. Tanpa terasa ya, sudah 11 hari perhelatan kejuaraan sepak bola terakbar Eropa berlangsung. Dan berikut rangkuman informasi seluruh hasil-hasil pertandingan dan posisi di klasemen akhir. Serta tidak lupa tim-tim mana saja yang lolos ke babak 16 besar. Oke guys, jangan sampai terlewatkan semua infonya, simak selengkapnya. Inilah klasemen akhir Euro 2024 yang berubah drastis, usai Georgia secara mengejutkan mengalahkan Portugal pada pertandingan terakhir fase grup, Kamis 27 Juni. Seluruh pertandingan fase grup Euro 2024 telah berakhir dengan Portugal secara mengejutkan dihancurkan Georgia dengan skor 0-2 pada pertandingan terakhir grup F Euro 2024 di Arena of Schalke, Gelsenkirchen, Kamis tanggal 27 Juni, dini hari WIB. Dua gol Georgia dalam laga ini dicetak Hevicha Kvaratskhelia pada menit kedua dan penalti Georges Mikautas di menit ke-57. Kemenangan ini membuat Georgia mengemas 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Georgia berhasil naik dari posisi keempat ke peringkat ketiga klasemen akhir grup F. Georgia pun berhak lolos ke 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Portugal tetap berada di puncak klasemen grup F dengan mengemas 6 poin dari 3 pertandingan yang dilakoni. Sementara itu Republik Ceko takluk 1-2 dari Turki pada pertandingan terakhir lainnya di grup F, Kamis tanggal 27 Juni, dini hari WIB. Lalu tim mana saja yang lolos babak berikutnya, yaitu 16 besar. Berikut ini hasil-hasil seluruh laga dan klasemen akhir tiap grup, serta tim lolos 16 besar. Grup A, hasil-hasil pertandingan, Jerman-Skotlandia 5-1, Hungaria-Swiss 1-3, Jerman-Hungaria 2-0, Skotlandia-Swiss 1-1, Swiss-Jerman 1-1, Skotlandia-Hungaria 0-1. Klasemen akhir grup A, peringkat 1, Jerman 7 poin, 2, Swiss 5 poin, 3, Hungaria 3 poin, 4, Skotlandia 1 poin, tim lolos 16 besar, Jerman dan Swiss. Grup B hasil-hasil pertandingan, Spanyol, Kroasia 3-0, Italia-Albania 2-1, Kroasia-Albania 2-2, Spanyol-Italia 1-0, Kroasia-Italia 1-1, Albania-Spanyol 0-1, klasemen akhir, peringkat 1, Spanyol 9 poin, 2, Italia 4 poin, 3, Kroasia 2 poin, 4, Albania 1 poin, tim lolos 16 besar, Spanyol dan Italia. Grup C hasil-hasil pertandingan, Slovenia-Denmark 1-1, Serbia-Inggris 0-1, Slovenia-Serbia 1-1, Denmark-Inggris 1-1, Inggris-Slovenia 0-0, Denmark-Serbia 0-0, klasemen akhir grup C, peringkat 1, Inggris 5 poin, 2, Denmark 3 poin, 3, Slovenia 3 poin, 4, Serbia 2 poin, tim lolos 16 besar, Inggris, Denmark dan Slovenia. Grup D, hasil-hasil pertandingan, Polandia-Belanda 1-2, Austria-Prancis 0-1, Polandia-Austria 1-3, Belanda-Prancis 0-0, Belanda-Austria 2-3, Prancis-Polandia 1-1, klasemen akhir grup D, peringkat 1, Austria 6 poin, 2, Prancis 5 poin, 3, Belanda 4 poin, 4, Polandia 1 poin, tim lolos 16 besar, Austria, Prancis dan Belanda. Grup E, hasil-hasil pertandingan, Rumania-Ukraina 3-0, Belgia-Slovakia 0-1, Slovakia-Ukraina 1-2, Belgia-Rumania 1-1, Ukraina-Slovakia 0-0, Belgia-Romania 2-0. Klasemen akhir grup E, peringkat 1, Rumania 4 poin, 2, Belgia 4 poin, 3, Slovakia 4 poin, 4, Ukraina 4 poin, tim lolos 16 besar, Rumania, Belgia dan Slovakia. Grup F, hasil-hasil pertandingan, Turki-Georgia 3-1, Portugal-Ceko 2-1, Georgia-Ceko 1-1, Turki-Portugal 0-3, Ceko-Turki 1-2, Georgia-Portugal 2-0, klasemen akhir grup F, peringkat 1, Portugal 6 poin, 2, Turki 6 poin, 3, Georgia 4 poin, 4, Republik Ceko 1 poin,
tim lolos 16 besar, Portugal, Turki dan Georgia. Dan, kapan babak 16 besar Euro 2024 dimulai? Babak 16 besar akan memulai pertandingan pada tanggal 29 Juni, berikut jadwal lengkapnya, dimulai dari tanggal, bulan, tim yang bertanding, kota host, waktu pertandingan. Tanggal 29 Juni, Swiss versus Italia, Berlin, pukul 18. Jerman versus Denmark, Dortmund, pukul 21. Tanggal 30 Juni, Inggris versus Slovakia, Gelsenkirchen, pukul 18. Spanyol versus Georgia, Köln, pukul 21. Tanggal 1 Juli, Prancis versus Belgia, Düsseldorf, pukul 18. Portugal versus Slovenia, Frankfurt, pukul 21. Tanggal 2 Juli, Rumania versus Belanda, Munich, pukul 18. Austria versus Turki, Leipzig, pukul 21. Nah guys, telah admin sampaikan informasi terlengkap, hasil-hasil dan jadwal Euro 2024 di Jerman. Pantengin terus TGK Sports. Demikianlah akhir video ini, terima kasih atas support kalian semua, semoga menjadi penyemangat agar kita tetap sehat. Salam dari admin.